Pemirsa, marah telepon genggam anaknya disita saat ujian seorang orang tua murid di Tanjung Jabung Barat Jambi mengamuk di sekolah anaknya. Tidak hanya itu, orang tua murid ini juga menganiaya kepala sekolah dan sempat melepaskan tembakan menggunakan senjata api. Aparat Polres Tanjung Jabung Barat Jambi menindaklanjuti laporan Persatuan Guru Seluruh Indonesia Provinsi Jambi terkait laporan intimidasi dan penganiayaan yang dialami kepala sekolah SMA Negeri 10. Polisi mengatakan insiden ini terjadi setelah siswa yang ponselnya disita melapor ke orang tuanya yang langsung datang ke sekolah. Di posek kan sama penangnya.